Kalian tahu gak Alibaba foto? Alibaba foto dari India. Tapi lihat fotonya, ini bukan diambil foto dari HP. Terus itu yang print, ini lihat foto-foto yang dia. One, two. Tegak lagi. Iya. One, two. Nah, ini proses makeup mukanya. Halo guys, assalamualaikum, good morning, selamat pagi, selamat hair, and welcome back here again. Eric mana co? Okay guys, dari kemarin banyak fans Ali, Mr. Ali, banyak fans sekarang. Okay, banyak fans message bang, gimana visanya Asif dan kenapa gak ganti sampai sekarang visanya Asif dan lain-lain semua. So, saya mau kasih tahu kalian, saya sudah proses semua, okay? Dan hari ini karena apa? Berapa surat-surat yang dari kemarin saya sudah siapin. Bentar lagi hari ini saya mau pergi foto passport size ambil buat Asif. Dan habis itu insya Allah mungkin Asif mau pergi keluar negeri. Keluar negeri ke mana Mira? Bukan. Makassar. Okay. So Asif mau pergi ke keluar negeri. Maybe Singapura. Okay. So untuk itu semua mau urus visa, dia pergi ke luar negeri dan balik juga. Anyways, ini ceritanya panjang sambil jalan kita ngobrol. Pertama kita mau pergi ke studio, mau ambil foto-foto dia, passport size foto. Dan habis itu kita nanti bercerita-cerita, yuk, yuk. Aankhon mein base ho tum, tumhe dil se chura lunga. Aankhon mein base ho tum, मैं दिल से चुरा लूंगा. बिस्मिल्लाह. सुपा से आप बंजी बंगत समा औरंग यंग आडा उडा अपा उडा आडा लुकेसी स्टूडियो di Google Map tapi saat kita pergi ke lokasi gak ada studio gak ada apa-apa. So finally kita udah dapat studio satu. Di sini kita mau ambil foto yang passport size foto kan, Asif Bali punya foto. Nah, saya mau cerita tentang masalah sedikit Asif, gimana itu sekarang ya. So guys, saya berharap dari kemarin masalah ini selesai sebelum Ramadan biar Ramadan kita tenang, udah saling memaafkan siapa yang salah, saling memaafkan sampai kita udah kirim dua pengacaranya, udah kirim dua sumasi di sana, dan habis itu udah chat juga sama orangnya, tapi satu dua message balas, habis itu gak balas sampai kemarin Senin Selasa kemarin katanya mau ke Polres, tapi saya bilang kasih chance satu lagi, bilang ke dia kalau dia gak bisa datang di Jakarta, kita aja ke Makassar dan ketemu dan bicara. Tetap gak balas dan gak mau bicara. Malah kemarin malam pergi ke TikTok live dan klarifikasi lagi gitu-gitu kan. Malah masalah mau selesai tapi gak selesai tau gitu. Apalagi bentar lagi saya punya kerja sendiri, saya mau pergi ke luar negeri bentar lagi, dan saya mau fokus ke kehidupan saya. Dan Ali pun belum jelas, Ali mau sekarang karena mau ganti visa, visit visa masih atau mau stay di sini, karena dia pun ngerti banget ini masalahnya kelanjutnya gimana. Anyways, untuk saat ini saya ke studio, antar 2-3 hari kita lihat gimana ini. Kalau gak, nanti saya ganti gimana ya? Nanti kita ganti visa business visit atau kita gimana? Kita dulu ambil foto-foto dulu. Foto
Okay guys, kita udah sampai di sini. Kita ada foto-foto. Bide, dikana tasbide. Kalian tahu gak Alibaba foto? Alibaba foto dari India. Tapi lihat fotonya. Ini bukan diambil foto dari HP. Terus itu yang print. Ini lihat foto-foto yang dia bawa dari India. Saya lagi lihat dari India. kayak gini. Nah, ini foto-foto gak bisa kalau mau bikin visa kah apa. Background putih ya. Dan 3,4. Oh, coba pakai okay, blazer ya? Boleh. Silakan. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Soalnya putih ini enggak kelihatan backgroundnya putih. Kecil. Coba ekmenan video. Ah, ini cukup. Ada yang lebih lagi. Bagus. Ini. Ya. Oke. Nah, oke. Umpetin nice. Itunya. Itu background white ya. Aku gak dapat coat. Oke. Buat visa. Visa ya. Visa Indonesia. Setahun. Ini buka aja nggak? Tegas. Tegas kayak kau gak pernah tegas. Tangannya up biasa. Nah, tangannya sini. Ini terakhir. Up. Up. Kamera ya. Satu, siap. Dua, es, bro. Es. Mungkin okay, mukanya hitam gak masuk. Okay, tiga, dua, iya. Lagi. Badannya dikit sini. Mukanya putar sini. Up, pelan, pelan. Nah. One, two. Tegak lagi. Iya. One, two. Agak semel dikit. One, two, oke. Coba lihat bang, ganteng gak sih? Saya kerap. Buset. Saya. Kayak baru nanti habis. Nanti dicentaknya segini ya. Agak segini ya. Kayak baru habis tampar. Oke, bang, mantap. Ini size nya 3,4 ya, di buat pizza. Di bawah. Oke. Okay. Ayo guys, let's go. Nanti kau akan mengerti. Halo, saya tahu kok siapa. Ini yang kita sudah ini lagi banyak. Nah, ini proses makeup mukanya. Alright. Okay. Udah ya? Okay. Ini size-nya, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dua foto saya pilih, satu yang original, ini original guys, Ali. Tanpa filter, tanpa apa-apa. Oke, okay. Ini sedikit filter. Gak sih, masih original ini juga. Wow. Nah, ini hasilnya. Wow, kecil kali. Nah guys, dari kemarin banyak fan message saya, fan Ali message saya, bang tambahin visa dia bang, gimana ya
saya mau bercerita sedikit ya. Kemarin, dari kemarin kalau mau tambah visa Ali itu gak gampang juga sih. Soalnya dia datang sini on arrival visa, itu gak bisa perpanjang. So, karena masalah dia belum selesai, aku takut kalau masalah benar-benar mereka gak berduduk, selesai baik-baik, dan antar 1-2 bulan masalah ini keluar lagi, karena gak ada yang tahu siapa yang salah. Dan aku takut saya yang apa, kelihatan gak bagus juga gitu. So saya mau masalah ini selesai. Kedua, saya sampai sekarang gak tahu mau bikin kita sali atau visit visa lagi, visit business visa. Soalnya dia gak tahu dia mau tinggal di sini gak sih. Dia mulai memikir untuk kerja, dia mulai memikir untuk cari uang, tapi dia gak tahu. Kadang-kadang dia mikir saya mau pulang karena rasa sakit ke. Dia dengar lagi, oh ada orang datang di rumah dia, ada orang gini, kan masih dia sayang, pasti rasa sakit kan. So kalau mau bikin kita habiskan banyak uang itu, dan kalau dia gak akan mau kerja bentar lagi, dia bilang, oh bang saya pulang aja gitu, itu yang rugi saya. Dan kalau mau bikin visit visa pun dia harus pergi ke luar negeri, ke Singapura, balik terus baru bikin itu visit visa. Anyways, aku sudah kasih teman saya satu, dia yang bekerja ini, dia yang urus karena saya gak bisa fokus ke sini. Dia yang urus semua bersama Ali untuk tambahin visa. So ntar dia tahu, nanti dia mau visit visa lagi untuk, karena kalau visit visa dia mau juga dia harus pergi keluar negeri dan masuk, dan itu buat 6 bulan visit visa, dia bisa perpanjang setiap 2 bulan sekali. Tapi kalau kita sih itu buat 1 tahun dia bisa kerja juga. Anyways, aku lagi cari-cari informasi dan insyaallah kasih tahu kalian, menurut kalian gimana ya. Soalnya saya bantu dia gara-gara kalian, dan sampai sekarang pun kalian yang kasih saya dua, berdua kan? Berdua atau dua? Erik? Doa banyak gara-gara saya sudah bantu. Tapi semoga ya masalah ini cepat selesai. Kita udah berusaha, mereka bertamu, tapi sampai sekarang pun itu dari pihak kesana gak mau ketamu. Sampai-sampai saya bilang ke pengacara, gak apa-apa kalau mereka mau bertemu, mereka gak mau datang ke Jakarta, ya udah kita ke sana, kita semua tim ke Makassar. Terus kata pengacara, dia gak balas lagi message-nya. Tapi saya lihat malah kemarin malam ada di live TikTok gitu, bicara-bicara masih tentang masalah ini. Makanya aku takut kalau mereka gak selesai masalah baik-baik, habis 1-2 bulan ada masalah lagi, ini nanti bongkar app 1-2 lagi naik ini. So, saya mau ini mereka duduk, selesai, gitulah. Susah juga ya. Tapi ya dia udah sadar sekarang, dan insya Allah kita bentar lagi ketemu Krishna juga. 1-2 hari. क्या कल करिश्मा को मिले? क्या करेंगे मिलके? हां करिश्मा को मिलते हैं, कुछ बैठ के बात वगैरह करेंगे, दिल अच्छा हो जाएगा. क्या ख्याल है? देखो इंशाल्लाह. हां वैसे होगा इंशाल्लाह, कल की ताकत हम करिश्मा बहन जो दिल फाइनल करके आया है, मतलब वो तो उसको भी मजा आ रहा है. सही. वो जिस तरह कल देखे कैसा हंस रही थी. ऐसा लगता है बहन जोत को उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं. कहता अली कायनिया दिया सुक्का डे दिया सुक्का तांबा मसला दिया गमाऊ सला सही मकाइया गमाड़ी लाइव दिया सुक्का कतावा गया सन्नंग बांग दिया गितो तो दिया सुक्का गमाऊ सला सही मसला गितो. ओके चलो गमाऊ या उडा मरेका यंग उरुस पंगाचारा अली दन अली दी साना. Berapa saya mau bantu, udah saya mau fokus ke kerja saya sekarang. Dan insya Allah bentar lagi saya mau pergi ke luar negeri, doain ya saya ada kerja. So stay tuned. Dan ada hari ini, ada tahu apa? Kalian tahu hari ini Ali dapat nawaran dari satu brand makanan kuliner untuk buka restoran yang dimana makanan Indonesia sama India mix sedikit.
tadi pagi saya udah meeting, udah berbicara juga. So semoga ya, semoga kalau dia dapat kerja ini aja, dia bisa apa, dia bisa ganti visa dan bekerja di sini gitu. So alhamdulillah, dia udah dapat nawaran dari brand satu untuk buka franchise, dan investasi semua dari brand itu, cuma Ali jadi Ali dan saya jadi brand ambassador gitu. Bakar ayam nanti saya spill brand kalau udah final baru. Okay, dan semoga dia bisa kerja di sini. Okay guys, kita udah mau pulang. Woi, mau isi bensin cok, coba isi bensin dulu cok. Permisi pak. Pertamak Turbo. Wow, ramai juga ya. Sumpah mobil ini habis boros bensin. Sebulan habis 3-4 juta bensin. Buset, tol. Ah, mau jual mobil ini aku capek. Isi bensin, gak ada uang. Okay guys, dadah. Bye-bye, assalamualaikum.